Tompi yang sudah dikenal sebagai seorang penyanyi dan juga dokter bedah memang diketahui mempunyai hobi fotografi yang telah ia jalani selama kurang lebih 4 tahun. Bahkan dengan fokus mendalami dunia fotografi tersebut, kemarin pelantun sedari dulu ini telah merilis buku keduanya yang bertajuk Kathmandu, yang berkolaborasi dengan seorang fotografer bernama Benny Astro. Ya ini pertama kali, sebenarnya saya udah bikin 2 buku sebelumnya. Mas Benny udah bikin 1 buku. Dua ya? Oh iya, dua. Nah cuma dia malah dia, sebenarnya saya keracunan gara-gara dia nih. Dia buku pertamanya tuh dikerjakan secara profesional. Buku kedua lebih home production ya. Nah kalau saya dua-duanya home production. Nah tapi yang ini profesional. Jadi mungkin ya ini yang pasti buku kita pertama sih. Kerjasama antara guru dan murid sebenarnya. Nah, kita sama-sama. Saya belajar motret analog tuh dari Mas Benny. Jadi kita punya dua versi sih. Satu yang ini yang limited edition-nya, yang orange. Ada satu versi lagi yang biru. Yang biru tuh. Itu yang regular edition-nya. Bedanya di packaging, box, packaging, dan isi sih sama. Ya. Isinya sama. Ini sebenarnya traveling fotografi. Ya. Awalnya kita nggak punya niat bikin buku sebenarnya. Begitu balik, selesai, udah nyuci, ternyata materinya banyak ya. Sayang kalau kita nggak share pengalaman ini sih, maka akhirnya lahirlah buku ini.